Shalom Bapak Ibu Jemaat dan semua saudara yang terkasih. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Semoga senantiasa bersyukur, tetap semangat dalam setiap situasi dan kondisi. Pagi ini, kita patut bersyukur pada Tuhan, karena atas kasih setianya kita senantiasa bisa berkumpul, kita bisa memuji Tuhan, dan kita akan mulai ibadah pada hari ini dengan penuh sukacita. Mari kita pujikan 10,000 Reason sebagai bukti ungkapan syukur. Pada hari ini, kita juga
senantiasa mengingat bahwa kita belum bisa berkumpul untuk beribadah dan bersekutu bersama dalam bentuk fisik. Namun kita harus senantiasa yakin dan percaya bahwa Tuhan akan memberikan kita kesempatan untuk bisa bertemu dan berkumpul lagi, bersuka cita, untuk bisa datang dalam hadirat Tuhan secara fisik. Tapi kita harus tetap tenang dan yakin bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita. Kita buktikan rasa percaya kita dengan kita tetap tenang dan senantiasa ada di dalam Tuhan. Kita pujikan lagu tenang.
karena kami telah bersama-Mu senantiasa. Mampukan kami untuk kami tetap menjadi diri kami yang senantiasa mengandalkan Engkau dalam setiap langkah hidup kami. Ampuni kami Tuhan, ketika kami masih mengandalkan diri kami sendiri, tidak percaya akan kuasa-Mu. Ampuni kami ketika kami masih egois, masih belum menyadari bahwa Engkaulah satu-satunya Allah yang harus kami sembah. Kami siap mendengarkan firman-Mu, buka hati dan pikiran kami. Mari kita satukan dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, jemaat baik yang dikasihi Tuhan. Saya juga menyapa jemaat global dan para subscribers channel kami di YouTube. Dimanapun saudara berada, selamat berjumpa kembali di dalam kebaktian online hari ini. Saya percaya kita semua sekeluarga dilindungi dan diberkati oleh Tuhan. Judul khotbah saya hari ini adalah ujian iman. Karena iman kita pasti akan selalu diuji. Saudara tentu tidak akan mau masuk ke sekolah yang tidak ada ujiannya. Karena saudara tahu bahwa tanpa ujian tidak akan ada kenaikan kelas. Karena itu ujian diadakan dengan tujuan supaya ada kenaikan kelas. Tanpa ujian, tanpa kenaikan kelas, maka sekolah kita jadi tidak ada artinya. Demikian juga iman kepada Yesus. Ujian iman itu biasanya lewat kesulitan dan tantangan hidup ini. Lewat ujian iman itu, maka kita mampu memberikan pernyataan-pernyataan iman dan sekaligus kita mampu melakukan langkah-langkah iman, perbuatan iman. Ya. Tanpa ujian, iman kita akan menjadi statement, cuman pernyataan atau teori rohani yang tidak bisa dipraktekkan. Ya. Sehingga tidak ada gunanya sama sekali. Saudara, tanpa ujian iman, maka iman kita tidak akan berdampak baik terhadap diri kita sendiri maupun terhadap orang lain. Nah, mengapa iman itu harus dinyatakan, harus dideklarasikan, harus dikatakan, ya, dan sekaligus harus dipraktekkan atau dilakukan? Mengapa iman itu sering diuji lewat kesulitan dan tantangan? Dan bagaimana supaya iman kita yang diuji tadi itu bisa lulus ketika ujian iman itu terjadi dalam kehidupan kita? Mari kita belajar dari kebenaran firman Tuhan yang hari ini kita akan lihat bersama dari kitab Daniel.
Bagaimana iman itu diuji? Yang pertama, iman harus dinyatakan di dalam perkataan dan perbuatan. Satu hari Raja Nebukadnezar membuat patung emas yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 26 hasta. Satu hasta itu kira-kira 45 cm. Berarti patung itu tingginya sekitar 27 meter dan lebarnya hampir 3 meter, 2,7 meter. Ya. Semua pejabat negara Babel diundang untuk menghadiri pentabisan patung emas yang dibuat oleh Nebukadnezar ini. Lalu raja membuat peraturan. Bila terdengar bunyi seruling, kecapi, rebab, gambus, dan sebagainya, terdengar bunyi-bunyian, maka semua orang yang hadir harus sujud menyembah patung emas yang didirikan oleh Nebukadnezar ini. Yang tidak mau menyembah akan dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Nah, Sadrak, Mesak, Abednego yang bekerja sebagai pejabat negara Babel pada waktu itu juga hadir. Tetapi dia tidak mau menyembah patung Raja Nebukadnezar ini. Karena itu beberapa orang Kasdim melaporkan kepada Raja Nebukadnezar bahwa ada orang-orang Yahudi ini, yaitu Sadrak, Mesak, Abednego, yang tidak mau menyembah patung Raja Nebukadnezar. Kemudian raja marah besar, dia panggil Sadrak, Mesak, Abednego, dia tanyakan, dia mengancam mereka kalau tidak mau menyembah patung emas buatannya, mereka akan dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Saudara bisa baca dari kitab Daniel, pasal yang ketiga, dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-15. Lalu ayat yang ke-16 berkata demikian. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, "Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu." Saudara, inilah jawaban dari Sadrak, Mesak, Abednego kepada Raja Nebukadnezar. Tentu saja mendengar jawaban seperti ini, saudara bisa membayangkan sendiri betapa marahnya Raja Nebukadnezar. Ya. Tapi apa yang bisa kita pelajari dari pernyataan ketiga anak muda ini? Yang pertama, iman itu harus didasarkan pada ketaatan kepada Allah. Didasarkan pada firman Allah. Firman yang kekal, bukan didasarkan pada pikiran atau perasaan kita yang bisa berubah sewaktu-waktu. Yang kedua, iman itu harus dinyatakan, harus dideklarasikan, harus diucapkan. Karena deklarasi iman itu akan membuat iman kita bertumbuh. Karena iman yang didasarkan pada firman Tuhan, ketika saudara deklarasikan, sama dengan saudara mendeklarasikan firman Tuhan. Itu sebabnya iman kita bisa bertumbuh. Roma 10 ayat 17 mengatakan, "Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus." Saudara, penting sekali kita mengatakan, mendeklarasikan, menyatakan iman kita itu. Paling tidak supaya telinga kita sendiri mendengar pernyataan iman kita, sehingga membuat iman kita bertumbuh karena melalui firman Tuhan yang kita deklarasikan lewat pernyataan iman itu, iman kita
bisa bertumbuh. Saudara, bayangkan deklarasi iman dari Sadrak, Mesak, Abednego ini sama dengan bunuh diri, betul enggak? Karena mereka tahu peraturannya, mereka tahu ancamannya, mereka tahu hukumannya, tapi ketika mereka mengambil keputusan untuk tidak mau menyembah patung Raja Nebukadnezar, itu artinya mereka sudah siap untuk mati. Saudara, deklarasi iman Sadrak, Mesak, Abednego ini bukan sekedar karena mereka nekat atau karena mereka berani, tidak, tapi karena mereka tahu bahwa Allah melarang setiap orang Yahudi, melarang mereka untuk menyembah berhala, termasuk menyembah patung emas Nebukadnezar ini. Ya. Resikonya mereka tahu, mati. Ya. Inilah yang disebut resiko iman. Nah, banyak orang Kristen tidak berani mendeklarasikan imannya, tidak berani menyatakan imannya, karena sesungguhnya mereka tidak berani menanggung resiko iman ini. Ya. Kadang-kadang mereka punya alasan bahwa iman itu tidak perlu digembar-gemborkan. Ya. Tidak perlu dibicarakan. Cukup ditunjukkan dengan perbuatan yang baik, perbuatan yang memuliakan Allah. Itu alasan mereka. Padahal sebetulnya apa yang sesungguhnya terjadi adalah karena mereka takut risiko iman mereka. Mereka takut dengan deklarasi iman mereka sendiri. Mereka takut tidak bisa melakukan deklarasi iman itu. Mereka malu kalau mereka tidak bisa melakukan apa yang mereka nyatakan, iman yang mereka nyatakan itu. Saudara, kelihatannya alasan mereka untuk bahwa iman itu tidak perlu digembar-gemborkan, tapi perlu ditunjukkan melalui perbuatan. Kelihatannya alasan ini rohani, tapi sesungguhnya mereka tidak sadar bahwa ini sedang masuk dalam jebakan iblis. Ya. Karena dengan demikian, sesungguhnya mereka sedang masuk dalam belenggu iman mereka sendiri. Ya. Karena deklarasi iman itu sama dengan mereka membakar jembatan di belakang mereka. Deklarasi iman itu membuat mereka menutup jalan mundur mereka sendiri. Sehingga hanya ada satu jalan, yaitu jalan maju. Maju bersama iman mereka. Maju bersama Tuhan. Karena deklarasi iman itu dinyatakan karena firman Allah, karena percayanya kepada Tuhan, karena ketaatannya kepada Tuhan. Itu membuat mereka tidak bisa mundur lagi. Mereka akan maju terus dan iman mereka bertumbuh. Karena itu, saudara, penting sekali menyatakan iman kita, mengatakannya, mendeklarasikannya, supaya iman kita bertumbuh, ya. Saudara, kalau kita cuma mengatakan iman saja, tapi kita tidak berani melakukannya, tidak mau melakukannya, juga percuma. Ya. Saudara bayangkan, kalau kita tidak bisa atau tidak berani mendeklarasikan iman, bagaimana kita bisa melakukannya? Ya. Mengatakan saja kita nggak berani, apalagi melakukannya. Karena itu, deklarasi iman, pernyataan iman ini sangat penting sekali. Perlu sekali. Perlu dikatakan, perlu disampaikan. Ya. Karena deklarasi iman ini akan membuat kita tidak mundur lagi. Kita akan maju terus bersama pernyataan iman kita. Ya. Kalau saudara berani mengatakannya, berani mendeklarasikan iman kita, barulah ada kemungkinan saudara mau melakukannya. Saudara berani melakukannya. Kalau mengatakan saja saudara tidak berani, saya tidak yakin
kalau kita berani melakukannya. Sebab apa, saudara? Karena apa yang kita pikirkan, itu apa yang kita katakan. Apa yang kita katakan akan keluar di dalam apa yang kita lakukan. Saudara, iman itu tidak hanya dikatakan, tapi perlu dilakukan. Perlu direalisasikan. Perlu ditunjukkan di dalam perbuatan. Ini yang dikatakan sebagai iman yang hidup, bukan iman yang mati. Yakobus 2 ayat 17 dan 22 mengatakan demikian. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Ayat 22, kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Saudara, iman yang tidak direalisasikan di dalam perbuatan sama dengan iman yang mati, tidak ada gunanya. Ya. Tetapi iman yang direalisasikan di dalam perbuatan, iman yang dilakukan, itu akan membuat iman itu disempurnakan. Ya. Iman itu menjadi sempurna. Iman yang dilakukan adalah iman yang punya kuasa merubah kehidupan kita. Dan iman seperti ini akan berdampak besar bagi diri kita sendiri dan juga bagi orang lain di sekitar kita. Saudara, kalau Sadrak, Mesak, Abednego berani mati dengan mengatakan deklarasi iman mereka di hadapan Nebukadnezar, bagaimana dengan saudara dan saya? Beranikah kita menyatakan iman kita di hadapan keluarga kita, di hadapan teman-teman kita, di hadapan komunitas kita, dimanapun juga kita berada? Apakah dari mulut kita keluar deklarasi-deklarasi iman yang akan menguatkan diri kita sendiri dan menguatkan orang lain? Jangan takut terhadap risiko iman yang harus saudara hadapi. Karena persoalan hidup saudara akan dikalahkan dengan deklarasi iman saudara. Ketika saya harus menjalani kemoterapi, saya berkata, saya deklarasikan iman saya. Saya berkata, Tuhan, rambut di kepala saya terhitung semuanya. Aku percaya bahwa tidak sehelai pun rambut di kepalaku akan hilang, kecuali bila Engkau mengizinkannya. Saudara, puji Tuhan, setelah saya menjalani kemo sampai 5 bulan, hari ini saya masih bisa melihat rambut saya. Saudara, semuanya itu karena deklarasi iman yang percaya akan janji Tuhan lewat firman-Nya. Saudara, mulailah dengan mengatakan iman seperti Sadrak, Mesak, Abednego ini. Lalu setelah saudara mendeklarasikannya, saudara lanjutkan dengan melakukannya. Lakukan iman saudara. Nanti lihat apa yang terjadi dalam kehidupan saudara. Mujizat akan terjadi sesuai dengan kata-kata iman saudara. Mujizat-mujizat Tuhan merubah kehidupan kita. Semua yang saudara katakan pasti terjadi. Asal saudara katakan itu didasarkan pada firman Tuhan. Karena firman Tuhan tidak pernah gagal. Janji Tuhan pasti digenapi. Jadi yang pertama, iman itu harus dinyatakan di dalam perkataan kita dan di dalam perbuatan kita. Ya. Yang kedua, iman itu diuji supaya iman itu bertumbuh dan mengalami Tuhan. Ya. Daniel pasal 3 ayat yang ke-24 dan 25 berkata demikian. Kita tahu ketika raja marah mendengar pernyataan iman Sadrak, Mesak, Abednego ini, raja memerintahkan prajuritnya untuk mencampakkan Sadrak, Mesak, Abednego ini ke dalam perapian yang menyala-nyala. Bahkan raja memerintahkan agar supaya perapian ini dipanaskan 7 kali lipat. Ya. Lalu
Apa yang terjadi? Kita baca ayat 24 dan 25. Daniel pasal yang ketiga. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah tiga orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada Raja, benar ya Raja. Katanya, tetapi ada empat orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Saudara, apa yang terjadi? Tuhan bisa menolong Sadrak, Mesak, Abednego ini supaya mereka tidak perlu masuk ke dapur api. Tapi Tuhan tidak lakukan itu. Tuhan sengaja membiarkan mereka mengalami masuk dapur api. Bagi Tuhan, sama mudahnya menolong Sadrak, Mesak, Abednego ini sebelum dimasukkan ke dapur api dengan menolong mereka setelah mereka dimasukkan ke dalam dapur api. Bagi Tuhan, sama mudahnya. Saudara, inilah yang dikatakan sebagai kedaulatan Tuhan. Saya percaya Sadrak, Mesak, Abednego ini di dalam hati mereka ingin agar supaya Tuhan menolong mereka sebelum mereka masuk dapur api. Kita pun juga demikian. Ya. Kita ingin, kita mau supaya Tuhan itu menolong kita, melindungi kita, menjaga kita, memelihara kita, supaya kita tidak harus masuk ke dalam pencobaan ataupun masuk ke dalam ujian iman kita. Itu maunya kita. Tapi Tuhan itu tidak akan melakukan seperti apa yang kita mau. Karena Tuhan punya kehendaknya sendiri. Tuhan dengan kedaulatannya, Dia akan melakukan sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Tetapi karena Allah itu setia, ya, di dalam kedaulatannya Dia tidak pernah kehilangan kesetiaannya. Ya. Sehingga setiap kita orang percaya yang mengandalkan Dia, yang mentaati Dia, dan yang percaya kepada janji firman-Nya, pasti akan diselamatkannya. Pasti akan ditolongnya. Yesaya 41 ayat yang ke-10 berkata demikian, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Saudara, Sadrak, Mesak, Abednego tidak takut ataupun bimbang. Sebab mereka tahu Allah menyertai mereka. Allah akan meneguhkan dan menolong mereka. Allah memegang tangan mereka dengan tangan kanan Allah yang membawa kemenangan. Saudara, hidup orang percaya itu bukan satu hidup yang mulus tanpa masalah. Tapi seringkali menjadi hidup yang penuh kesulitan dan penuh tantangan. Karena itu kita perlu terus bersyukur, mengucap syukur atas apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Sambil kita terus berkarya. Berkarya di tengah-tengah kesulitan dan tantangan hidup kita. Kenapa? Karena kesulitan dan tantangan hidup itu akan mendewasakan iman kita. Akan membuat iman kita makin bertumbuh dan membuat kita mengalami pengalaman hidup bersama Tuhan sendiri. Ya. Kelak pengalaman hidup kita bersama Tuhan itu akan menjadi satu cerita yang indah. Akan menjadi kesaksian hidup bersama Tuhan dan akan memuliakan Dia. Ujian iman yang penuh kesulitan dan tantangan itu harus dilihat sebagai bagian kehidupan yang memang harus ada dalam hidup orang percaya. Ya. Contohnya, saudara, tuts piano itu ada yang warna hitam dan ada yang warna putih. Ya. Tapi kedua tuts piano ini, baik yang warna hitam maupun yang warna putih ini, akan mampu menghasilkan
lagu-lagu baik yang mayor maupun yang minor yang membuat piano itu bisa maksimal berfungsi sebagaimana mestinya. Bayangkan kalau piano tidak punya tuts yang warna hitam, maka piano itu tidak akan pernah bisa memainkan lagu-lagu minor. Ya. Tidak komplit, tidak lengkap, saudara. Karena itu, hidup kita ini tidak boleh hanya dinikmati manisnya saja. Tidak boleh cuma dinikmati baiknya saja. Tapi juga harus dinikmati pahitnya juga. Ketika saudara diuji iman saudara, rasanya hidup ini akan terasa pahit, akan terasa tertekan, akan terasa menyakitkan daging kita. Ya. Tapi percayalah, bahwa manis ataupun pahit kehidupan ini tidak pernah kebetulan. Tuhan mengizinkan, Tuhan merencanakannya di dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya hidup kita ini menjadi hidup yang komplit, indah, dan sempurna. Itu sebabnya hidup saudara dan saya tidak boleh hanya digunakan untuk tujuan-tujuan fana di dunia ini saja. Tetapi harus diinvestasikan untuk tujuan-tujuan ilahi yang berdampak bagi kerajaan Allah, yang berguna bagi Tuhan. Sehingga orang-orang di sekitar kita bisa diberkati dan bisa melihat kemuliaan Allah melalui kehidupan kita. Ini yang membuat hidup saudara dan saya bernilai dan berarti. Ini yang membuat hidup kita sesuai dengan rencana penciptaan Allah terhadap kita. Sesuai dengan tujuan Tuhan memberikan hidup ini kepada kita. Hidup yang didedikasikan kepada Allah untuk mencapai tujuan-tujuan ilahi ini adalah hidup yang tidak mulus seperti tadi saya katakan. Kadang hidup ini banyak masalah. Hidup orang percaya ini banyak masalah. Seperti Sadrak, Mesak, Abednego ini. Gak ada hujan, gak ada angin, tiba-tiba mereka harus masuk dapur api. Kadang-kadang kita harus menghadapi ujian-ujian iman yang sama sekali tidak kita harapkan. Tapi percayalah, bersama Tuhan, ujian iman itu akan dipenuhi dengan pengalaman-pengalaman rohani yang indah dan ajaib. Kenapa? Karena Allah menolong kita. Raja Nebukadnezar melihat di dalam perapian itu, ada 4 orang yang berjalan-jalan dengan bebas. Dan Raja Nebukadnezar berkata, orang yang 4 ini seperti anak dewa. Saya percaya Sadrak, Mesak, Abednego ini disertai Tuhan di dalam dapur api. Saudara dan saya pun juga demikian. Jangan pernah takut menghadapi ujian iman. Karena di dalam ujian iman itu Tuhan menyertai kita semua. Mazmur 34 ayat yang ke-20 mengatakan demikian. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Saudara, hidup seperti ini, hidup yang didedikasikan kepada Tuhan, hidup yang disertai Tuhan, ini penuh mujizat. Bukan tanpa masalah, tapi penuh mujizat, penuh keajaiban di tengah-tengah masalah kita. Di tengah-tengah masalah yang ada. Hidup yang real, yang nyata, tapi ajaib. Hidup yang luar biasa. Kenapa? Karena disertai Allah, disertai Tuhan. Kalau doa kita dikabulkan Tuhan, Tuhan mau supaya kita, iman kita bertambah, bertumbuh. Kalau doa kita belum dikabulkan Tuhan, Tuhan mau supaya kesabaran kita, ketekunan kita yang bertambah. Dan kalau Tuhan tidak mengabulkan doa kita, artinya Tuhan punya yang lebih baik dari apa yang kita minta kepadanya.
Jadi kita tidak perlu stres, nggak perlu takut, nggak perlu bimbang, nggak perlu khawatir. Karena kita percaya melalui iman kita percaya kepada Tuhan, kepada pribadinya, dan kepada janji firman-Nya yang tidak pernah gagal. Amsal 23 ayat yang ke-18 berkata, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Ya. Ketika Ayub diuji, ketika imannya diuji, sudah tahu betapa Ayub diuji dengan begitu berat. Ya. Anak-anaknya mati semua, bisnisnya habis semua, badannya sakit semua. Tapi luar biasa, hidup Ayub bukanlah hidup yang patah, bukanlah hidup yang gagal, tapi hidup yang makin bernilai dan makin indah di hadapan Tuhan. Ayub 23 ayat yang ke-10 berkata, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku, aku akan timbul seperti emas. Craig Crutchell, seorang pendiri dan senior pastor dari Life Church di Amerika. Mereka punya cabang di 10 negara bagian di Amerika. Dia pernah berkata, "The test we experience today could be our testimony tomorrow." Ujian yang kita hadapi hari ini bisa menjadi kesaksian kita di esok hari. Saudara, jangan heran bila iman kita diuji. Jangan heran kalau ujian iman itu kadang-kadang lewat kesulitan, lewat tantangan, lewat masalah. Kita tidak perlu takut. Kenapa? Karena ujian iman itu pasti akan mendewasakan iman kita. Kalau kita responi dengan positif. Kalau kita responi dengan mempercayakan diri kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan dan sekaligus mempercayakan diri kepada Tuhan. Ya. Karena ujian iman itu bukan bertujuan untuk menjatuhkan kita, tapi justru untuk membuat iman kita bertumbuh, dan kita boleh mengalami Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. 1 Korintus 10 ayat yang ke-13 mengatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara, ujian iman itu bukanlah hal yang luar biasa. Alkitab mengatakan, ujian iman itu adalah hal yang biasa. Kenapa? Karena ujian iman itu dikontrol oleh Tuhan. Tuhan tidak pernah panik dan tidak pernah kaget ketika ia mengizinkan ujian iman itu terjadi dalam hidup saudara dan saya. Kenapa? Karena dia mengontrolnya. Ujian iman itu tidak akan melebihi kekuatan kita. Allah yang setia itu tidak akan membiarkan kita mengalami ujian iman melebihi kekuatan kita. Tidak. Ya. Nah, sebaliknya, karena dia setia, ketika kita dicobai, dia memberikan jalan keluar. Sehingga kita dapat menanggungnya. Kita bisa lulus dalam ujian iman kita. Akhirnya saya bisa simpulkan, bagaimana iman kita diuji? Bagaimana kita bisa menang di dalam ujian iman kita? Yang pertama, iman kita harus dinyatakan. Sekaligus harus dilakukan. Supaya iman kita bisa disempurnakan. Yang kedua, iman kita akan diuji dengan tujuan supaya iman kita bertumbuh dan mengalami Tuhan. Iman kita yang bertumbuh dan mengalami Tuhan ini akan menghasilkan hidup yang indah dan ajaib. Saya percaya iman saudara dan saya yang hidup
pasti diuji. Kecuali iman yang mati, tidak akan terjadi apa-apa. Tapi iman yang hidup akan diuji. Dan ujian itu akan membuat kita makin dewasa di dalam iman kita. Makin bertumbuh dan makin mengalami pengenalan akan Tuhan. Kita akan punya kesaksian-kesaksian hidup bersama Tuhan yang luar biasa. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, hambamu selesai bicara pada hari ini. Tapi hamba percaya engkau akan melanjutkan firmanmu ini di dalam detail-detail kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Bapa, biarlah ketika kami diuji, iman kami boleh lulus ujian. Karena kami mengandalkan engkau. Karena kami berani mempercayakan diri kepadamu. Terima kasih Bapa. Kami serahkan hidup kami, kami serahkan firman-Mu. Biarlah bertumbuh dan berbuah lebat. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, mari kita sama-sama siapkan roti dan anggur perjamuan. Kita akan melakukan perjamuan kudus bersama-sama. Tapi sebelumnya saya mau bacakan ayat yang mendasari perjamuan kudus kita hari ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, roti perjamuan ini adalah lambang dari tubuh Kristus yang sudah dipecah-pecahkan bagi kita semua menjadi kesembuhan roh tubuh jiwa kita. Oleh bilur-bilurnya kita sudah disembuhkan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat tubuh Yesus yang sudah dipecah-pecahkan bagi kami semua. Kami percaya melalui persekutuan dengan tubuh Kristus kami disembuhkan. Sakit penyakit kami disembuhkan. Kami percaya kami memiliki roh tubuh jiwa yang sehat dan kami boleh hidup memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau urapi perjamuan hari ini, roti tubuhmu ini di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita makan sama-sama. Kita angkat cawan perjamuan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Saudara, cawan anggur ini adalah lambang dari darah Kristus yang sudah dicurahkan bagi kita semua. Darahnya di Golgota 2000 tahun yang lalu sudah menghapus dosa dan cacat celah kita. Darahnya memberikan pengampunan supaya kita boleh diterima oleh Bapa, diampuni segala dosa kita dan memiliki keselamatan hidup yang kekal. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Bapa, karena darah Yesus sudah menyucikan kami, membenarkan kami dan menguduskan kami, sehingga kami boleh layak datang di hadapan-Mu sebagai anak-anak yang Kau kasihi dan yang mengasihimu. Terima kasih Bapa, oleh karena pengorbanan Yesus di kayu salib, kami semua boleh diselamatkan, boleh memiliki hidup yang kekal. Kami bersyukur karena darah perjanjian ini adalah darah perjanjian yang kekal, yang tidak pernah gagal dan tidak pernah batal. Sekali
selama-lamanya. Kami mengucap syukur karena darah Kristus sudah menyucikan kami semua. Membuat hidup kami penuh keberhasilan. Karena Engkau sudah membuatnya berhasil. Karena kebenaran Tuhan Yesus sudah menjadi kebenaran kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami akan minum anggur perjamuan ini. Haleluya. Amin. Mari kita minum sama-sama. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Bapa, terima kasih persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu memberikan kekuatan yang baru. Seperti Raja Wali, kami boleh terbang tinggi. Bersama Engkau kami akan melewati masalah-masalah kehidupan kami, termasuk ujian iman kami, dengan berhasil. Kami percaya hidup kami yang kami hubungkan kepada-Mu dan yang sudah menjadi anak-Mu, kami percaya hidup kami terpelihara dengan sempurna di dalam kasih setia-Mu. Karena itu Tuhan, kami percayakan hidup kami kepada-Mu. Masa depan kehidupan kami percayakan kepada-Mu. Karena kami tahu masa depan kami sungguh ada dan pengharapan kami tidak mengecewakan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu hari ini boleh menguatkan kami dan membawa kami makin mengasihi Engkau dan selalu mengingat akan pengorbanan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menantikan kedatangan-Mu yang kedua kali. Dalam nama Yesus. Amin. Saudara, kita akan mendeklarasikan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan bersama-sama seluruh gereja-Nya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Dan pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, dan hidup yang kekal. Amin. Setelah kita sampai di penghujung kebaktian online kita hari ini, mari kita sama-sama berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan. Bapa Surgawi, terima kasih buat kebaktian online yang Kau berkati hari ini dari awal pertengahan sampai akhirnya. Kami percaya kebaktian ini memuliakan Engkau. Kebaktian ini milik-Mu karena kami persembahkan semua praise and worship dan apa yang kami lakukan hari ini hanya kepada-Mu karena kami boleh mengasihi Engkau. Kami serahkan jemaat-Mu yang mengasihi Engkau hari ini. Kami serahkan semua persembahan kami kepada-Mu, baik persepuluhan maupun persembahan khusus yang kami berikan kepada-Mu. Kami tahu itu semua karena kasih setia-Mu, kasih karunia-Mu dalam hidup kami semua. Engkau sudah memberkati keluarga kami, Engkau memberkati usaha pekerjaan kami sehingga kami berhasil. Di dalam segala hal Engkau memelihara kami, sehingga kami tidak berkekurangan apapun. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Karena itu kami percaya Engkau memberkati jemaat-Mu. Engkau memberkati kami semua dengan makin berlipat kali ganda dan makin berlimpah. Engkau membuat rumah tangga keluarga kami berhasil. Segala usaha pekerjaan kami berhasil. Bahkan Engkau mengurapi pelayanan kami sehingga hidup kami semua boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Kalau hari ini ada saudara-saudara kami yang mengalami kesulitan, Tuhan, Engkau tahu apa yang menjadi kesulitan mereka. Engkau siap menolong mereka. Tuhan memberikan jalan keluar
sehingga mereka dapat mengatasi segala kesulitan mereka. Demikian juga kalau ada yang sakit, Tuhan, Engkau dengan bilur-bilur-Mu, Engkau menyembuhkan kami semua. Kami percaya segala janji firman-Mu, ya dan amin. Jadilah atas hidup kami semua sesuai dengan firman-Mu, sesuai dengan kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Terima kasih ya Bapa. Sebentar kami akan berpisah satu sama lain, kami akan berpisah di dalam berkat Tuhan. Jemaat kekasih Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Kasih setia Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kehidupan kita semua sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang diberkati berkata, amin.